juga yang diwasiatkan, yang diijazahkan sama almarhum itu, nek pengen hidupnya terarah, hidupnya mendapatkan yang terbaik, sing akeh sholawat. Paham? As-shala ala nabi syekh man la lahu syekh. Karena sholawat itu menjadi pembimbingmu nanti, guru bagi yang enggak punya guru, khususnya kalau umpamane engko awakmu ado di sana. Tapi sekarang enggak ada alasan, ente ono HP, sok komunikasi. Paham? Sebisa mungkin tetap dengan irsyadatnya, petunjuknya guru. Tapi di satu sisi tetap perbanyak sholawat. Jadi semakin dimudahkan segala urusannya, apa yang dia hadapi dikasih yang terbaik. Tapi nek cul-culan, wis gak wiritan, gak sholawatan, gak zikir, gak istighfar, ibadah arang-arang, gak tahu ngaji, terus lali nang guru, wis lingling ini tuh. Kang bongol kang gak tahu mondok lho. Apa ya, apa ya, apa ya, apa ya, bingung-bingung ngarepe dhewe. Ya kan iki ya apa tahu mondok tapi kok gak tahu mondok ngene, apa ya, anu apa. Ono. Mweke. Mweke. Mweke koyo ngono, apa ya, anu. Ya teko nang gurumu takok. Beb, saya ini harus ngapain, beb? Ngombe apa ikun? Harus ngapain? Nah. Beb anu, beb anu, ya. Nang awake dhewe ndak ora katelo apa? Harus berbuat apa, harus kemana, harus gak paham. Turun nang embong mari. Nah, makanya sholawat sing cedhak ambek guru. Ilmu-ilmu yang sudah diajarkan diamalkan. Dapat ilham nanti. Dapat futuh. Dapat pembukaan jalan, kemudahan, keberkahan. Untuk kabeh, terutama bil khusus nanti selama mondok. Nanti bagus di sini, nanti istiqomah di sini. Enak kabeh awakmu. Kon ruwet nak gini, wah nak jawab mulai kon kualat kon, umat gini tak kon, anu ya, anu ya kualat awak, tak bisa. Kualat itu karma itu kodok dan kodarnya Allah. Kama tadi nutudan, seperti kamu berbuat kamu akan diperbuat. Itu hadis, banyak lagi hadisnya. Man amila solihan fali nafsih, wa man asa'a fa alaiha. Karma itu pasti terjadi, apalagi di tempat-tempat yang suci. Kalau orang awam itu biasanya faham itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Haramain Asy-Syarifain. Itu dikasih warning oleh Allah. Ibadah berlipat-lipat ganda sampai 100.000 kali lipat. Maksiat juga sama seperti itu. Begitupun juga waqis ala dalik di masjid, di tanah wakaf, di pondok, di majelis apa segala macam. Hati-hati. Di tarim, ya. Itu gak bisa ngejaga adab walaupun alim, oh mulai gendeng kan ya, bahaya karena kualat tidak menghargai daripada kemuliaan-kemuliaan syiar-syiar agamanya Allah daripada orang-orang soleh. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, syadallah ilaih lantas taufirka wa atubu ilaih.